Panglima Houthi mendesak pasukannya untuk mengintensifkan serangan, menggempur kapal Israel yang nekat melintas di Laut Merah dan sekitar Samudra Hindia. Dikutip dari Tribun News pada 23 April, kabar itu melansir Anadolu Agency pada 23 April 2024. Serangan itu dimaksudkan untuk kapal kargo Israel yang nekat melintas. Tak hanya kapal dagang, serangan Houthi juga akan menargetkan para sekutu terdekat Netanyahu seperti Amerika dan Inggris. Diketahui ada beberapa alasan Houthi mulai mengintensifkan serangan di rute laut. Tapi sebenarnya konflik ini sudah terjadi sejak November tahun lalu, tepatnya setelah milisi sayap kanan Iran membombardir rudal ke kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.